Oke, Brodi, di sini kita kedatangan Asus Chromebook. Ya. Bisa dilihat di sini tipis banget. Kita ada apa sih di dalamnya sih? Coba ya, kita cek aja. Oke. Selamat menyaksikan. Teman semua di sini lihat ada Asus Chromebook terhubung banget ya ke akun saya. Di sini juga ada Google Play-nya. Jadi kita bisa langsung langsung terhubung gitu. Boleh. YouTube Studio enggak dulu deh. Nih guys, kita cobain download apa ya? Download VN. Doa for Burger Kitchen. Apaan nih? Yang bukan VN itu lah, VN video. Ada guys, ada juga Nitro, brengsek. Kenapa nggak bisa download VN ya? VN video. Coba kita lengkap aja. Amazing. Ada juga Changchut sama Lightroom. Ini kenapa tidak ada versi Chromebook? Nah, aku di video editor with song. The hell, ada juga KineMaster. Waduh. Ini gimana guys ya? Ada yang bisa jawab gak ya? Kok nggak bisa ya? Bisanya TikTok. Kalau TikTok pasti ke CapCut. Nggak ada VN brother. VN khusus kali ya buat. Ini kalau KineMaster ada ininya, ada apanya, apa namanya, watermark gitu, brother. Ini kita lihat ya. Ini tipis banget loh, brody. Lihat tuh satu jari saya, masih tebelan jari saya. Ini metal. Metal banget. Jadi bisa lihat di sini, ini metal banget tuh, Asus. Nah, ini metal banget, Brody. Ke inside. Ini kayaknya LCD-nya mahal juga ya, Brody. Kayaknya sih mahal. Tutup. Wow. Ini ada tulisan Chrome. Nah, ini bro deh. Asus yang tipenya tipe apa ya tuh? Nah. Lunch MFD. Tahu lah. Pokoknya segitu saja lah bro deh. Amazing. Bongkar ini tuh, lihat tuh. Iya, ada baretnya. Ya, segitu aja Brody. Nanti kita buka lagi ya Chromebooknya, tapi nanti di part kedua, oke? Amazing. Tapi saya pengen tahu dulu nih SNSP Asus Chromebook tuh kayak gimana makainya di YouTube ya. Pantengin aja part 2-nya, oke?
Wah, langsung menyala Brody, kayak Apple, kayak MacBook Brody, kayak MacBook asli. Udah matiin dulu lah. Ini kita matiin dulu ya. Matiin bisa dari sini ya, Brody. Bisa dari sini juga, oke. Kita cobain dari sini. Udah lah.